Sudah siap hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan? Hebat! Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyikan lagu Buah Roh. Semuanya berdiri, ikutin Ibu Eka bernyanyi. Harus mau menghargai orang lain,
mau menghargai teman yang berbeda dengan kita. Baik itu berbeda warna kulitnya, berbeda sukunya, atau berbeda bahasanya, kita mau menghargai mereka. Dan kita harus tetap saling mengasihi dan saling menghormati. Tidak seperti ini ya. Rambutmu keriting. Lucunya rambutnya ya. Aku gak mau sama kamu. Aku mau yang rambutnya lurus kayak aku aja ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengejek teman yang berbeda dengan kita. Karena itulah perintah Tuhan. Tuhan ingin agar kita saling mengasihi, saling menghormati, tidak membeda-bedakan orang. Mau mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Badannya besar, aku gak mau main sama dia. Badannya besar. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Tuhan tidak mau kita mengejek teman. Kita harus saling sayang dan saling menghormati. Karena masih ingat hari Senin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita sama. Tuhan menciptakan kita dengan istimewa. Kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Karena baik itu yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, badannya besar, badannya kecil, semuanya istimewa dan Tuhan mengasihi semuanya. Untuk itu kita juga harus mengasihi semua orang meskipun berbeda dengan kita. Ayo kita mau menyanyikan lagi, Yesus cinta semua anak. Amin. Terima kasih anak-anak.
sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.